Bismillahirrahmanirrahim Wa Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina habibina syafi'ina maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du Qala Al Imam Al Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardizbah Al Jufi Al Bukhari rahimahullahu ta'ala amin Kitab Mawaqitish salati ini kitab waktu-waktu salat babun mawakitu salati wa ini bab waktu-waktu salat itu ya, tentang waktu-waktu salat dan keutamaannya Dan nanti Insyaallah kita akan bicara tentang waktu-waktu salat dan keutamaan. Wa dan firman Allah Ta'ala Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta Sesungguhnya salat itu Wajib atas orang-orang mukmin. Jadi sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin Suatu kewajiban yang diwaktukan Muwakotan Waqqatahu alaihim yang diwaktukan, yang Allah waktukan kepada mereka. Jadi salat itu Allah wajibkan kepada kita dan Allah beri waktu salat itu. Salat subuh ada waktunya, salat zuhur ada waktunya, salat asar ada waktunya. Salat maghrib ada waktunya, salat isya ada waktunya. Ini pelajaran buat kita ya agar kita itu ya dalam hidup ini mempunyai waktu-waktu di manage ya dengan baik biar teratur juga pelajaran buat kita ya Agar kita disiplin, berwaktu, disiplin, komitmen, waktu sholat zuhur, hendaknya dilakukan di waktunya. Sholat asar, hendaknya dilakukan di waktunya, di awal waktu, di awal waktu asar, di awal waktu maghrib, di awal waktu isya, di awal waktu. karena kata Nabi awal waktu rahmah, Al awal waktu adalah rahmah wa akhiruha maghfirah, akhirnya adalah ampunan kita perhatiin awalnya adalah rahmah, Allah kasih rahmah, Allah kasih kasih sayangnya Allah Kalau akhirnya adalah maghfirah, ampunan. Lihat orang, kalau diampunin punya salah, apa enggak? Orang, kalau diampunin punya salah, enggak punya. Berarti mana baikan awal, ama akhir. Awal jadi, kalau begitu kita sholat, hendaknya di awal waktu biar apa dapat rahmat. Berarti kalau kita sembahyang di akhir ada punya kesalahan namun dimaafkan oleh Allah. Mana mauan kita enggak punya salah atau punya salah? Enggak punya salah sama Allah apalagi. Maka hendaknya salat di awal waktu. Dapat rahmat Allah. Jadi orang yang salat di awal waktu akan selalu dapat rahmat Allah. Oleh karena itu usahakan bareng takbiratul ihram dengan imam. Maksudnya bareng dalam artian masih masa-masanya gitu ya. Bukan jangan bareng imam takbir takbir. Allah Allah bareng bukan begitu. Ya. Maksudnya setelah mengiringi imam rapi takbir Allahu Akbar baru dia Allahu Akbar. Jangan imam udah ya baca surah baru dia sampai Apalagi imam udah rapi rakaat pertama baru dia sampai. Jangan kalau begitu. Diusahakan di awal waktu Takbiratul bertakbiratul ihram mengiringi imam usahakan dalam hidup kita minimal 40 kali. Minimal 40 kali bersama imam dalam takbiratul ihram. paham? Iya, yeah. iya, yeah. <laughs> gitu. Minimal satu kali dalam hidup kita, minimal jangan sampai enggak. Empat puluh kali takbiratul ihram kita beriring bersama imam. Coba kita ingat-ingat, sudah belum kira-kira? Sudah -kira? huh? belum? Uh, Sain. jangan sampai enggak. Wa bilai qala addasana Abdullah ibnu Maslamah taqala qaratu ala malikin an ibn Syihab anna Umar bana Abdullah Abdul Azizi akhara salata yawman dari Ibn Syihab bahwasanya Umar bin Abdul Aziz bahwasanya Umar bin Abdul Aziz Seorang khalifah Bani Umayyah Seorang khalifah yang sangat adil Beliau memerintah dua tahun lebih Enggak sampai tiga tahun Seorang yang sangat adil sangat warak seorang yang alim dan seorang yang dicatat oleh para sejarawan termasuk min khalifatir rasyidin dimasukkan ke dalamnya kenapa karena saking adilnya ada sampai-sampai mengatakan beliau adalah Umar kedua kan ada Sayyidina Umar bin Khattab Ada Umar bin Abdul Aziz Beliau dikatakan Umar kedua Umar Usani Subhanallah Majuan-majuan Akhir salat Yauman, ia mengakhirkan salat pada satu waktu, pada satu hari. Pada Kholaalih Urwah bin Zubair, lalu masuk kepadanya Urwah bin Zubair Fa'akhirahu. Lalu ia beritakan kepadanya An-Nabuqailah Tawasal Nabuqailah Ibn Shobbah bin Shobbah Akhir salat, mengakhirkan salat Yauman pada satu hari. Wa Uwabil Iraki, sedangkan dia berada di Irak. Fada khala Ali Abu Mas'udin Al Ansari lalu datang kepadanya oleh Abu Mas'ud Al Ansari masuk datang maksudnya faqala lalu berkata ma adza ya Mughirah tu apa ini wahai Mughirah Alaysa qad alimta anna Jibril la nazala fa salla Bukankah sungguh kau tahu bahwasanya malaikat Jibril turun lalu dia salat Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu salat ala Rasulullah sallallahu Summa sholat kemudian sholat Jibril Fas sholat Rasulullah Lalu sholat oleh Rasulullah SAW Summa sholat kemudian sholat Jibril Fas sholat Rasulullah Lalu sholat Rasulullah SAW Summa sholat kemudian sholat Malaikat Jibril Fas sholat Rasulullah Lalu sholat Rasulullah SAW Summa sholat kemudian sholat lagi Malaikat Jibril Fas sholat Rasulullah Lalu sholat oleh Rasulullah SAW Summa qala kemudian Nabi bersabda dengan umir umirtu dengan inilah aku diperintahkan salat masyaallah jadi salat kita jaga salat 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 jangan sampai enggak salat 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 makanya orang tua yang tanggung jawab itu anaknya umur 7 tahun dicari tuh itu namanya orang tua tanggung jawab mana anak saya mana ya ditanya <laughs> karena kalau anak umur tujuh tahun masih sedang-sedang main-mainnya kalau kamu masih main aja wah udah susah udah kalau anak kecil masih main emang dunia mainnya ya. kalau kamu udah dewasa udah besar masih main aja, ya. udah besar masih main aja, namanya Badung, Badung ya, apa nakal? <laughs> Kalau masih kecil masih main, buka, bukan nakal. Ya. Hmm. Hmm. Kata Rasul, biadha umir dengan inilah aku diperintahkan yaitu sholat 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 kamu jaga sholat di awal waktu lalu berjamaah ya lalu upayakan untuk khusyuk berupaya khusyuk insyaallah 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 rezeki kamu mudah nasib kamu baik ya. Saya meyakini itu. Salat, salat. Kenapa? Karena salat itu yang paling pokok nanti yang pertama ditanyakan adalah salat. Salat kamu baik, semua baik. Berarti apa? Salat itu penting sekali. Allah kepengen kita itu salat, aqimus salat. Allah perintahin jadi kena salat, salat, salat. Karena dengan sholat, kalau kamu konsentrasi sholat, benar-benar kamu sholat. Ya, untuk dunia kamu sukses, insya Allah. Yakin itu? Kalau ada orang nanya, "Kamu si Anu rajin banget sholatnya?" Ya, kalau banyak orang doang kali sholatnya. Ini dia benar-benar sholatnya hebat, banyak orang sholatnya hebat, enggak ada orang sholatnya hebat. Banyak orang, dia mementingkan sholat. Enggak ada orang juga mementingkan sholat. Fisirri wal alaniyah, <tuh> sholatnya hebat. Dalam keadaan rahasia, dalam keadaan tampak, sholatnya hebat. Yakin hidupnya di dunia bahagia. <tuh> pentingin sholat, pentingin sholat. Faqala Umar li Urwata lalu berkata Umar Sayyidina Umar kepada Urwah i'lam ketahui olehmu maksudnya perhatiin ma tuhaddisu apa yang kau bicarakan tadi Aw inna Jibril huwa aqama ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqta salati Bukankah sungguh malaikat Jibril itu telah mendirikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan waktu salat Qala Urwatu berkata Ruwa kadzalika satirmikan itu kana Bashir bin Abi Mas'udin Bashir bin Abi Mas'ud yuhadisu bercerita an abihi dari ayahnya ya, Jadi itu kisah dari ya Bashir bin Abi Mas'ud ya beliau dari ayahnya pada hadis ini ada beberapa faedah di antaranya adalah masuknya ulama kepada Umar datang ulama kepada Umar ya. tadi Urwah datang kepada ya Umar bin Abdul Aziz untuk ada suatu hal nggak apa-apa itu ada satu hal yang bukan masalah keduniaan ya. masalah ukhrawi dan mengingkari mereka atas mereka ya mereka mengingkari ulama mengingkari atas umaro sesuatu yang bertentangan dengan sunnah ya, tadi kan apa sembayangnya di akhir waktu itu ya jadi ulama itu mestinya begitu mengingkari apa yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah bertentangan dengan sunnah apa yang dilakukan oleh urwah kepada ya Umar bin Abdul Aziz hmm. tapi ada sesuatu Umar bin Abdul Aziz Hai ya. kemudian ya meneliti orang alim itu pada sesuatu yang dianggap aneh oleh seorang pendengar. Kalau dianggap aneh ini, maka harus teliti apa maksudnya. Seorang alim harus teliti. Kemudian kembali kepada sunnah ketika ada pertentangan. Jadi arjoq indal ila sunnati. Kembali ketika bertentangan kepada sunnah. Jadi kembali kepada sunnah kepada ketika bertentangan. Beda pendapat. Kemudian dalam kisah tadi ada keutamaan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Seorang yang tegas, seorang yang alim, seorang yang bijak. Ya. Dan juga cerita tadi, kisah tadi ada keutamaan bersegera dengan sholat pada waktu yang utama bersegera jadi segera sholat di waktu yang utama Wallahu alam oh sebentar ya, belum habisnya nih Kala Urwah berkata Urwah, walakat ada seni Aisyah an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kana yusalli asra wa syamsu fi juhratiha qabla an tazhara berkata urwah dan sungguh telah bercita kepadaku oleh aisyah bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat asar sedangkan matahari di dalam kamarnya jadi sinarnya bukan mataharinya ya sebelum keluar sebelum keluar wallahu a'lam bissawab